Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia menyampaikan kondisi warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Gaza. Disebutkan 12 relawan Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy Indonesia itu dalam keadaan selamat. Dilaporkan para relawan tersebut tertahan di kota Rafah seusai pasukan Israel melancarkan serangan pada Senin 6 Mei 2024. Dikutip dari Tribun News, ke-12 relawan itu dikabarkan menempati sebuah guest house di Rafah Timur. Kemenlu RI pun terus berkoordinasi dengan Mercy, induk organisasi yang menempatkan para relawan di Gaza. Selain itu, Kemenlu secara khusus melakukan koordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Seperti diketahui, WHO merupakan pengelola proses masuk dan keluarnya para relawan Mercy. Komunikasi juga dijalin dengan para relawan WNI untuk memantau kondisi mereka di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.